Oke, geng, kembali lagi bersama saya Dehandra. Seperti biasa, geng, kita lihat dulu keadaan marketnya. Market sedang mengalami sideways, ya, geng. Hati-hati, geng, karena sideways itu bisa menghancurkan kita. Kita lihat di 5 menitnya. Di 5 menit juga sedang mengalami sideways. Oke, kita kembalikan ke sebentar. Kita lihat dulu di lihat SNR-nya. Kita kembalikan ke 1 menit. Kayak gini ya. Kita OP di sini. Oke, mudah-mudahan kita profit ya, geng. Sebentar. Karena ini dalam keadaan sideways, agak susah, geng. Oke. Kalau 1 menit tadi, geng, kita sudah profit ya, geng, ya. Tapi kita lihat di 2 menit. Apakah ini cuma retrace doang? Apakah ditambah lagi market sedang agresif? Kita lihat dulu, geng. Moga-moga kita profit, geng, ya. Nanti saya jelaskan kenapa saya open posisi di situ. Oke, jangan turun. Aduh, dancok. Oke, geng, kita los. Kita perhatikan lagi di 5 menitnya. Oh, waktunya sudah habis. Kita hancur di situ, geng. Sabar, geng, ya. Kita loss. Kita perhatikan di 5 menitnya. Di sini ada SNR. Apakah SNR-nya ditembus? Apa tidak? Kita lakukan kompensasi ya, geng. Oke, geng. Sudah tembus, geng, ya. Tapi permintaan candle-nya tembusnya minta ke atas, informasinya candle bearish minta ke atas, geng, ya. Kita lihat dulu, geng, apakah dia ke atas apakah ke bawah. Kita tebak warna. Trend sedang mengalami penurunan. Kita lihat dari pola gini, geng, ya. Kita perhatikan dulu, geng. Kalau mau turun, kita tunggu resisten ya, geng, ya. Kita sudah loss. Kita mau kompen. Tapi masih belum berani, geng. Kita lihat dulu. Kita perhatikan di kita lihat di garis trendline-nya. Kalau garis trendline tembus,
Jangan berpikir untuk ke bawah lagi. Berpikirlah ke atas. Banyak ya geng ya coret-coretnya. Coba dulu geng. Oke geng, tidak, belum tembus geng. Kalau ini jadi SNR, jadi resisten, kita gas open cell. Sabar dulu geng. Main itu pelan-pelan geng ya. Cukup satu kali profit, kita udahan. Banyak garis trend line-nya. Tiga dua tiga satu, oke. Kita open sell geng ya, kita kompen di situ. Aduh, maaf. Apakah kompen kita berhasil? Kita lihat geng. Kita gunakan garis trend line. Kalau garis trennya yang tembus, kita OP sell ya geng ya, OP buy maksudnya. Oke geng, sabar dulu. 40, 39, 38, 36, 35, 34, 33, 32, 31. Karena garis trend line tidak ada yang tebus. Market juga sedang kacau ya geng. Kalau ini loss kita udah geng ya, malas mainnya. Kita loss lagi geng, kita hajar di sini tiga kali. Kalau ini loss kita sudah geng, ini kompensasi yang ketiga. Apakah kita profit? Terus reject ke bawah. Tiga delapan, tiga tujuh, tiga enam, tiga lima, tiga empat, tiga tiga, tiga dua, tiga satu. Oke geng, kita profit, kita sudah geng ya, sudah loss dua kali, kompen sampai tiga kali. Sudah cukup. Tadi kita sudah gunakan garis trend line. Tapi
tapi kita kena yang namanya candle koreksi. Garis trend line sudah menunjukkan ke bawah. Permasalahannya, geng, ya, kenapa candle bullish ini, geng, ya, kenapa muncul? Ini loh, kita lihat apakah ada SNR sehingga dia memantul. Oh ya, geng, ada SNR di sini. Di 5 menit ada SNR sehingga dia memantul ke atas dulu baru turun ke bawah. Kita kembalikan ke 1 menit karena kita sudah profit, market lagi hancur. Kita sudahan, geng, ya. Salam damai, salam bahagia, salam sehat, salam santuy. See you.